Ya, PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang BUMN telah ditekan oleh Presiden Jokowi. Ada sejumlah poin yang mencuri perhatian, diantaranya larangan untuk direksi BUMN terlibat dalam politik praktis dan tanggung jawab direksi dan Dewan Pengawas jika BUMN yang dikelolanya merugi. Sejauh mana implikasi dari PP baru ini atas pengelolaan BUMN, terutama menjamin BUMN tidak terseret dalam politik praktis? Ada apa di balik perubahan aturan yang diteken oleh Presiden Jokowi? Kita akan mengulasnya dalam dialog pada malam hari ini. Ada tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Ada Bang Andre Rosiade dari DPR, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Dan juga Pak Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Baik. Kita Said dan ya. Pak Arya Sinulinga. Baik. Kita membahas soal PP baru yang ditekan oleh Presiden Jokowi tentang pengelolaan BUMN. Saya mungkin akan langsung ke Bang Arya Sinulinga. Ada tiga aturan baru yang tadi sudah kami sampaikan. Ini juga cukup mencuri perhatian, Bang Arya. Saya ingin tahu kemudian apa respon langsung dari Kementerian BUMN menyikapi PP yang ditekan oleh Presiden Jokowi ini. Sebenarnya yang Anda buat tadi itu sebenarnya adalah, itu peraturan lama, semua itu nggak ada yang berubah. Jadi nggak ada yang berubah. Yang poin-poin itu malah nggak berubah. Itu udah berlaku sejak 2005. Oke. Okay. Yang baru justru ada 6 poin. Masalahnya teman-teman nggak lihat yang baru ini, yang 6 poin yang ini. Dan yang disoroti oleh publik ini sebenarnya udah ada sejak lama itu. Jadi nggak ada yang baru di situ. Yang 6 poin sebenarnya yang baru. 6 poin yang pertama ada ya, bahwa pengangkatan direksi itu punya akan menetapkannya dari daftar dan rekam jejak pada poin ya. Jadi ini adalah untuk mengukur integritas ya. Kemudian anggota komisaris, dewan pengawas, direksi dan karyawan BUMN itu harus memegang teguh ideologi Pancasila. Oke. Okay. Dan setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian, tapi ini hanya untuk berlaku WNI ya, karena BUMN itu memungkinkan juga ambil WNA. Kemudian juga ada ketentuan soal tindakan pelanggaran etika atau juga kepatutan. Ini bisa juga dijadikan alasan untuk menghentikan direktur atau direksi atau komisaris. Kemudian menyederhanakan mekanisme jangka waktu pemilihan diri. Dulu itu agak panjang, nah ini bikin pendek. Untuk direksi dan dewan komisaris. Yang kelima, ya, di sini adalah BUMN itu direksi itu dapat merekrut profesional, ya, jadi profesional hire untuk menjadi karyawan atau mengisi posisi atau jabatan di bawah direksi. Nah, yang keenam ini penting juga karena saat ini kan banyak sekali tuh milenial-milenial jadi direktur yang udah mampu dan bagus-bagus. Nah, itu usianya kan masih sangat muda. Nah, di sini mereka ketika nanti dicopot itu tidak otomatis pensiun, tapi dia tak memperhatikan usia dari karyawan. Biasanya kan kalau dia ada direktur kan dianggap pensiun ya, kalau dia berhenti dari direksi itu masuk direksi dia pensiun. Ini enggak, dijaga. Jadi sepanjang usianya masih di bawah usia pensiun, dia kalau nggak jadi direktur lagi bisa jadi karyawan lagi. Nah, ini 6 poin ini yang utama sebenarnya. Oke. Okay. Kalau yang tadi disebutkan itu udah ada sejak tahun 2005, nggak ada masalah itu. Oke. Okay. Jadi nggak ada perubahan apapun di sana sebenarnya. Itu hanya, itu kan sebenarnya undang-undang PT juga begitu. Nggak jauh-jauh dari itu juga. Jadi, tapi tambah lagi dengan yang namanya nggak bisa masuk ke partai politik dan sebagainya, itu udah pasti. Itu udah dari dulu juga begitu peraturannya. Gitu, Mas. Oke, baik, Bang Arya. Artinya kalau kemudian Adi Anda katakan tidak ada perubahan yang baru dari 3 poin tersebut, tapi ada 6 poin yang justru berubah, nantinya kan akan ada peraturan menteri ya, Bang Arya, yang kemudian akan mengikuti PP ini. Apakah ini akan dirubah lagi peraturan menterinya yang baru atau menggunakan yang lama saja? Karena menurut Anda tidak ada kemudian yang signifikan, yang mencolok, yang berubah? Ya, kalau kita lihat nanti, kalau memang nanti misalnya kita lihat ada perkembangan-perkembangan baru, bikin turunannya peraturan menteri. Ya, jadi kalau dilihat di relevan dengan peraturan yang lama, apa yang harus diubah juga. Efisien-efisien aja, gitu. Yang saat ini dikaji oleh BUMN, apakah akan ada perubahan atau tidak? Loh, kan belum lah, kan PP-nya baru terbit kemarin, kan baru hari baru kemarin. Jadi ya, tunggu aja.
kita akan bikin kaji nanti permennya. Oke, baik. Saya ke Pak Said Didu. Ada tanggapan Pak Said Didu dari Anda soal aturan PP yang baru ditekan oleh Presiden Jokowi ini, kalau tadi Bang Ari katakan tidak ada yang signifikan di pada poin 3 itu, dan nanti akan melihat apakah perlu ada peraturan menteri yang mengikuti, apakah yang baru atau masih menggunakan yang lama? Saya juga kaget dengan media seakan-akan baru, padahal paham betul bahwa itu lama, dan betul Bung Arya tadi, karena kebetulan saya perancang PP 45 nomor tahun 2005, jadi apa saya isinya. Nah, tahu-tahu muncul judul Jokowi begini begini begini, padahal itu aturan lama. Jadi benar itu aturan lama. Nah, jadi ini media yang melakukan hiperbolik, akan ada yang baru, padahal yang lama yang bagus pertahankan, dan itu bagus. Sebenarnya ada lubang yang saya harap nanti di Bung Arya. Yang masalah itu adalah tentang pengurus partai. Jadi begini sekarang, BUMN itu, dan itu termasuk kesalahan saya, ada karena menyatakan pengurus partai tidak boleh jadi dekomisaris BUMN, maka biasanya caleg-caleg yang gagal itu parkir menjadi komisaris BUMN. Nah, setelah dia kembali, setelah dia dapat lagi DPR, maka dia berhenti lagi komisaris. Dan ada terbukti tuh, komisaris Pelindo. Jadi komisaris dulu, setelah itu balik lagi jadi DPR. Jadi ini celah, kalau nanti Bung Arya bikin aturan, mungkin baiknya, mungkin bahwa satu tahun sebelum berhenti dari pengurus partai, nggak boleh jadi komisaris. Gitu. Sebaliknya, setahun tahun setelah jadi komisaris, tidak boleh menjadi politisi, karena itu konflik of interest-nya sangat tinggi. Nah, tadi terkait, ada satu pasal yang mungkin Bung Arya bisa bantu saya jelaskan tadi tentang bahwa apakah betul bahwa ada pasal yang menyatakan bahwa Menteri BUMN berhak melaporkan, mengajukan kepada, ke pengadilan kepada penegak hukum apabila direksi komisaris melakukan menyebabkan kerugian. Tapi ada pasal lain yang bisa menganulir itu, yang menyatakan bahwa apabila sudah dilakukan dengan itikad baik. Atau melakukan pengawasan, maka bebas dari hal tersebut. Maksud saya, ini bisa menjadi wilayah abu-abu betul bagi nanti penyidik. Saya biasa menghadapi penyidik, maka dia untuk mengamankan dirinya, maka dia hanya bikin fakta integritas bahwa tidak terlibat fakta integritas menyatakan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dan sudah melakukan pengawasan, maka kesalahan komisaris dan dewan pengawas itu dianggap sudah diampuni dan bebas dari tuntutan. Saya sangat salut kalau ini diberlakukan bahwa komisaris harus bertanggung jawab seperti hanya di komisaris perbankan. Yang saya inginkan adalah apakah betul bahwa ada pasal menyatakan bahwa Menteri BUMN atau RUPS punya kewenangan melaporkan. Ini dulu menurut saya, karena sebenarnya pidana korupsi di BUMN itu bukan delik aduan. Tanpa diadukan pun itu bisa penyidik langsung masuk. Nah, takutnya kalau ini ada, maka penyidik hanya menunggu laporan Kementerian BUMN. Nah, tadi yang baru, saya senang, bagus. Yang bagus itu tadi, cuma ada satu, Bung Arya, yang perlu diingat bahwa kenapa dulu semua pegawai BUMN dipensiunkan kalau menjadi direksi, karena pertimbangannya itu adalah undang-undang lain, undang-undang ketenagakerjaan, tidak boleh pemberi kerja itu merangkap sebagai pekerja. Tidak boleh. Jadi itulah kenapa diundur, harus dipensiunkan. Nah, karena direksi itu dianggap pemberi kerja. Jadi tolong diperhatikan undang-undang itu. Nah, yang kedua, sebenarnya yang kenapa dulu dipensiunkan, karena begini, setelah jadi direksi, dia balik lagi bekerja, dan itu numpuk dulu mantan direksi di BUMN, sehingga kalau satpam datang, itu kalau bersamaan lima datang, satpam bingung hormatnya pakai apa, karena tangannya cuma dua gitu. Itu dulu dari pertimbangannya. Yang masalah juga tidak bisa lagi diberi pekerjaan apapun. Jadi menurut saya, saya ini harus dipikirkan dampaknya lebih banyak apabila itu bisa di bisa diteruskan, tidak dipensiunkan. Karena dampaknya besar. Apakah bila cara lain saja bahwa orang itu dipindahkan sebagai profesional, jadi bukan berarti kembali sebagai pegawai
pekerja, karena ada undang-undang yang dilanggar, undang-undang ketenagakerjaan. Saya pikir itu untuk sementara dari saya. Baik, Bang Arya boleh langsung menanggapi, Bang. Itu juga yang sebetulnya ingin kami tanyakan soal poin atau celah menteri dapat mengajukan ke pengadilan. Iya, kan ini kan supaya kami bisa langsung mengadukan. Gitu. Sekarang ini kan banyak sekali kasus yang kami bawa ke jaksa lah, gitu. Ya. Paling nggak itu penguatan bahwa kita memang sangat concern kalau kepada, apa namanya, bahwa kami itu memang betul-betul akan berusaha untuk menjaga kredibilitasnya mereka atau perusahaan tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya kami lihat ini, kita bisa langsung mengadukan, gitu. Bukan berarti delik aduan ya, kan toh ada undang-undang di atasnya lebih tinggi. Bahwa, spesialis ya, bahwa mereka bisa masuk langsung tanpa perlu harus menunggu aduan dari si, itu pasti, gitu. Jadi, sebenarnya ini adalah satu sisi seperti itu, sisi lain kita penguatan gitu, penguatan bahwa kan bisa aja kan kalau kami adukan gitu ya, ternyata enggak, baru nanti kita dibuat menterinya, enggak terbukti gitu, bisa aja kan, nah, seperti itu, ini enggak, jadi kita punya hak juga gitu ya, banyak lah, banyak kemungkinan, tapi lebih kepada kita memang supaya apa ya, direktur-direktur ini yang nggak main-main lah dengan langkah-langkah dia di itu di perusahaan tersebut gitu, di BUMN tersebut, itu yang pertama. Yang kedua saya, tadi soal ini bang, karena bangsa dulu, karena kan kita sekarang ini anak-anak muda kita kan makin bagus ya, makin keren-keren, lulus bagus, dan usia mereka di direktur tuh masih muda-muda, 35 ada, ada 38, 40, tiba-tiba nanti setelah itu dia ada pensiun, dia bingung, kasihan, akhirnya mereka nggak berani ngambil posisi. Nah, nanti ini ya pastinya saya sih yakin akan ada kebijakan di posisi mereka berada. Ya. Okay. Soal nanti ada peraturan yang nanya ada dilanggar, nanti kita lihat posisinya bagaimana gitu. Paling tidak ada jaminan bahwa mereka tidak langsung jadi berhenti total gitu. Itu aja sebenarnya. Okay. Kita menjaga mereka supaya teman-teman yang muda-muda ini jangan diketakutan ketika jadi direktur nantinya gitu aja. Oke. Okay. Yang tadi disinggung oleh Bang Said Didu soal ini bisa menjadi wilayah abu-abu, menurut Bang Arya bagaimana? Apakah memang perlu diatur secara khusus soal poin ini apa menteri bisa mengajukan pasti, ke pengadilan? Pasti. Ini kan masih PP ya. Nanti teknisnya pasti ada di permen. Udah pasti ada teknisnya. Detailnya pasti ada nanti. Oke. Okay. Saya hanya mengingatkan Menteri tidak bisa mengatur menterinya, dan itu kan kewenangan menteri, jadi harusnya di PP. Saya hanya mengingatkan bahwa di pelaksanaannya, Bang Arya, saya senang sebenarnya ini, karena begini, bisa pisau bermata dua, kalau saya tahu nanti ada BUMN rugi, dan menterinya tidak melaporkan direksinya, maka saya bisa melaporkan menterinya. Oke. Karena menterinya tidak melaporkan. Nah, itu PP bisa bermata dua kepada menterinya, tapi kalau memang menteri sudah siap, bagus. Jadi nanti saya mendengarkan, kita mendengarkan ada BUMN rugi dan menterinya tidak melaporkan, maka masyarakat bisa melaporkan menteri karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP. Itu kira-kira. Ya, karena masuk delik aduan juga. Saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, apa catatan Anda dari DPR soal PP yang baru ini? Ada beberapa poin tadi kita diskusikan cukup menarik, Bang. Yang menarik itu ya tadi tidak banyak perubahan ya. Bang Arya mau yang bikin PP-nya itu PP tahun 2005 ubah 23 tahun 2022 itu yang menarik itu business judgment rule itu bang. Ya, business judgment itu mengatur di situ pasal 59 yang didiskusikan oleh Bang Said Didu dan Bang Arya ini kan pasal 59. Pasal 2 pasal 1 ayat pasal 2 ayat 2 anggota komisaris dan dewan pengawas tidak dapat jawab atas kerugian bagaimana maksud ada ayat 2 dia dapat membuktikan A telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau perum. Nah ini sebenarnya diatur dan Oke, nah ini baru di dalam P terbaru per 23 tahun 2022, ini satu. Lalu yang kedua, perusahaannya itu, nah ini yang Bang Said Didu buatkan tadi.
atas nama Perum, Polri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas ya. Yang karena kesalahan menimbulkan kerugian pada Perum. Jadinya tidak ada business judgment rule. Kalau memang ternyata pun komisi melakukan pengawasan dan perencanaan sesuai dengan bisnis, ya itu tidak dapat dipidanakan. Nah, ini yang menjadi mungkin Bang Said dan Arya bisa, itu yang menjadi penyelamat Bu Karen, mantan dirut Pertamina, lolos di pengadilan. Betul kan Bang Said? Ya, tersenyum beliau itu. Jadi, pasal ini, business judgment rules ini yang menyelamatkan Bu Karen, dirut Pertamina. Selamat, karena beliau sudah merencanakan KCG di perusahaan, ternyata setelah perusahaan itu secara bisnis merugi. Nah, pasal yang masuk di PP nomor 23 tahun 2022 ini yang paling baru sebenarnya. Bukan soal politik. Kalau soal politik ini, ya terus terang ini bukan hal yang lagi gitu loh. Oke. Okay. Ya, nomor 45 ini sudah ada. Nah, ini kenapa Bang Said Didu sama tidak kan bahwa anggota partai politik dilarang ya, karena memang Bang Said bagaimanapun juga tidak menutup mata ya, komisaris-komisaris BUMN banyak cari gagal ada gitu lah. Lalu juga teman-teman yang Bang Arya, teman-teman Bang Said yang dulu mendukung Pak SB, jangan Pak SB dan juga jangan Pak Jokowi gitu kan, kan harus ditahu lawan relawan. Nah, itu juga fakta ya, baik PP nomor 4 tahun 2005 zamannya Pak SBY diterbitkan, Bang Said Didu assessment-nya, maupun PP baru nomor 23 tahun 2022 di mana Bang Arya Sudirman di Kementerian BUMN, tak sama. Karena jujur saja, komisaris-komisaris itu ya komisaris, karena terbentuk ada relawan, dan kan itu. Makanya Bang Said Didu itu. Makanya PP, baik PP-nya zaman Pak SBY maupun zaman Pak Jokowi ini tetap dibunyikan sekarang pengurus partai politik. Tapi kalau anggota partai politik, ya mana-mana saja. Okay. Jadi begitu, Renhard. Baik. Jadi kalau soal politik nggak ada yang baru, Renhard. Oke, okay, ya. Ini yang perlu kita sama itu. Oke, okay, ini yang perlu kita clearkan juga ke masyarakat lewat diskusi ini bahwa secara politik ini bukan hal yang baru tapi sudah lama, tapi ada poin-poin yang kemudian menarik juga untuk kita perdalam yang justru ini yang baru yang tadi juga disinggung oleh Bang Said Didu. Nah, kalau menurut Anda Pak Said Didu, apa yang membuat akhirnya presiden merasa perlu untuk mengubah PP ini meskipun ada poin-poin yang tidak baru tapi ada poin-poin yang menarik yang tadi kita diskusikan. Apa dalam kacamata Anda, bacaan Anda soal itu? Tapi kita jawabnya nanti Bang, kita break dulu. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih mendiskusikan soal perubahan PP, soal BUMN yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Saya ke Bang Said Didu, yang tadi juga Anda menyoroti soal ada beberapa celah dan itu bisa menjadi wilayah abu-abu. Lebih jauh Anda melihat, Bang Said Didu, mengapa kemudian dari kacamata Anda, Presiden merasa perlu untuk mengubah aturan PP ini? Saya tidak paham penyebabnya apa, tapi saya boleh menduga, dan istilah saya muncul dua, bisa positif, bisa negatif. Oke. Okay. Nah, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, tanggung jawab penuh terhadap kerugian badan usaha yang dipimpin. Tapi di pasal lain menyatakan bahwa mereka terbebas dari tanggung jawab tersebut apabila sudah melakukan itikad baik, melakukan pengawasan. Masalahnya, ini menjadi penguatan bagi para pengacara nanti untuk membela kliennya bahwa dia sudah melakukan itu. Nah, sengaja dulu tidak pernah dimasukkan itu supaya itu menjadi ranah pengadilan, bukan di ranah peraturan.
bukan di ranah peraturan. Nah, karena peraturan itu menjadi pegangan. Nah, pada saat kami membuat PP 45, itu terjadi perdebatan itu. Tapi kita menyatakan, itu nanti kita uji di pengadilan. Jadi, nah, tidak ada aturan saja, banyak sekali direksi dan pimpinan BUMN bebas dengan alasan sudah bersikap baik. Apalagi dimasukkan di peraturan. Jadi saya takutnya nanti semua pimpinan BUMN tinggal membuat apa fakta integritas sudah bersikap baik. Maka bebaslah risal tanggung jawab. Nah, inilah bahayanya kalau satu wilayah abu-abu dimasukkan kepada hukum. Nah, tapi kita coba berpikir positif juga. Seharusnya pasal itu tidak perlu ditambahkan pasal tambahan. Tambahkan saja bahwa bertanggung jawab terhadap kerugian. Terhadap apakah dia bersikap baik untuk melakukan pengawasan, maka itu ranah di pengadilan, bukan di ranah peraturan. Nah, itu yang saya was-was. Dan saya menyatakan, dengan dimasukkannya pasal itu, maka sepertinya tidak ada lagi, sangat sulit lagi membuktikan bahwa direksi dan komisaris BUMN melakukan kesalahan yang merugikan negara. Okay. Karena sudah melakukan itikad baik dan sudah melakukan pengawasan. Okay. Karena tidak ada pengawasan. Nah, itu abu-abunya menurut saya. Okay. Tapi ada yang menarik menurut saya, Bung Arya tadi, bahwa ada pelanggaran etika. Nah, tolong ini harus didetilkan nanti, karena jangan sampai etika itu yang ditafsirkan sebagai pemahaman subjektif pada penguasa. Karena itu etika, nah mungkin itu dimasuk etika diberikan pengertian supaya tidak menjadi wilayah subjektif dari pengambil keputusan. Jadi saya ingin menyatakan, bahwa PP ini tidak ada yang baru, tapi ada wilayah abu-abu yang sangat berbahaya apabila tidak dilakukan penjelasan lebih lanjut. Okay. Ya, itu saya pikir. Terima kasih. Okay. Baik, dan itu bisa menjadi sangat subjektif, Bang Said Didu. Bisa kemudian menimbulkan mungkin konflik kepentingan kalau kemudian itu tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi kalau kita bicara soal wilayah abu-abu yang tadi Anda maksud. Saya contoh saja, beberapa komisaris BUMN. Jadi kalau saya sudah melakukan pengawasan dan saya sudah menyatakan itikad baik, padahal sebenarnya kesalahan saya karena tidak mampu melakukan pengawasan, bukan karena korupsi saya. Tapi direksinya korup dan saya tidak mampu mengawasi, tapi saya tidak kena karena tidak pidana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang tidak mampu pun bisa jadi komisaris karena yang penting dia bisa bersikap baik, bukan memajukan perusahaan. Gitu loh. Nah, itu masalahnya. Jadi, nah saya takutnya siapa tahu ini usulan-usulan kepada, mohon maaf Bung Arya, siapa tahu usulan-usulan pihak-pihak tertentu yang tidak berkompeten. Bahwa yang penting kita melakukan pengawasan, yang penting tidak konflik interest, maka kita bisa jadi komisaris BUMN, kita bebas dari pidana, tapi pasal itu dimasukkan. Jadi saya katakan, pasal ini, publik menyatakan pasal ini bagus, saya katakan pasal ini sangat berbahaya untuk mengungkap kesalahan di BUMN. Pasal lain yang bisa menyatakan ini adalah bahwa Menteri BUMN selaku RUPS bisa melaporkan direksi. Padahal sebenarnya yang mengangkat komisaris dan direksi adalah Menteri BUMN. Nah, sebenarnya berarti kalau dia salah, berarti menteri yang salah. Bukan hanya direksinya, menteri yang salah mengangkat orang. Okay. Nah, kenapa mengangkat orang tidak bertanggung jawab? Malam diberikan kewenangan melaporkan. Gitu. Jadi, memang punya hak itu. Saya setuju Bung Arya. Tapi masalahnya kenapa dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah? Karena itu korupsi itu bukan delik aduan kok. Bukan delik aduan. Oke, jadi dengan kata lain Anda mengatakan bahwa ini bisa juga kemudian membentengi Menteri BUMN sendiri kalau kemudian ini berdasarkan subjektivitas? Nah, bisa, sangat bisa. Jadi sangat bisa menyatakan, itu sangat bisa menjadi, saya menyatakan PP ini sangat potensial menimbulkan loyalitas personal, bukan loyalitas kepada pekerjaan. Okay. Loyalitas personal kepada Menteri BUMN, itu yang paling harus kita hindari. Okay. Karena harusnya direksi dan komisaris adalah loyalitasnya kepada kemajuan perusahaan, bukan kemajuan kepada personal penguasa. Oke, baik. Bang Arya, bagaimana nanti Kementerian BUMN memastikan tidak ada ruang abu-abu, wilayah abu-abu dari PP ini, termasuk tadi disampaikan oleh Bang Said Didu, bahwa ini bisa menimbulkan loyalitas terhadap Menteri BUMN, bukan terhadap loyalitas terhadap pekerjaan?
ini yang saya bilang, cara pandangnya jangan cara pandang birokrasi. Ini harus cara pandang bisnis gitu ya. Bahwa ini cara pandang bisnis. Sebenarnya yang diambil itu sebenarnya adalah sama aja seperti yang di perusahaan. Perusahaan kan juga bahwa yang namanya komisaris atau direksi, kalau dia memang kan ada saja kemungkinan kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi atau komisaris. Ya kan memungkinkan, kayak sekarang lah misalnya corona, kan banyak rugi, perusahaan mana nggak rugi, tapi karena kerugian dianggap kerugian negara, akhirnya membuat mereka bisa diadu ke disuruhkan dan sebagainya, padahal dia melakukan semua tindakan-tindakan pengawasan dengan benar, ya kan. Nah ini kan ini bukti kok, corona ini kan membuktikan bahwa semua, hampir semua perusahaan di dunia itu rugi, nggak ada yang nggak, kan gitu. Untungnya kecil-kecil lah, yang tahan kecil banget, yang lainnya rugi, ya. Nah ini kan ini contoh, udah fakta nyata sekarang kita seperti itu. Nah apakah langsung mereka bisa langsung dikatakan merugikan uang negara, kan enggak, ya. Makanya saya bilang ini makanya saya bilang lihatlah dia sebagai sebuah entity bisnis, ya, entity bisnis yang memang ini bukan mengadukan nanti kalau gitu ah dong dia kenapa dipilih. Hey, bisnis ini bukan soal apa, ketika bisnis dia saja dia melakukan fraud, ya kan, ketika dia melakukan fraud dia jelas langsung dikatakan bahwa dia korupsi gitu, itu bisa terjadi gitu. Kalau gitu ini kalau salah dia udah yang angkat, ini yang tanggung jawab. Nah, ini kan ini apa, logika terlalu panjang gitu ya. Nanti tanya sama Mas Edido, apakah nanti zamannya beliau semua BUMN yang rugi itu tanggung jawabnya kan nggak seperti itu gitu kan. Ini berpikirlah kita secara entity bisnis gitu ya. Yang saya perlu tunjukkan bahwa kemungkinan kerugian walaupun sudah diawasi dengan benar, tapi kondisi nyataan memang ada perubahan-perubahan ekonomi membuat ada kerugian. Kemarin kita Pertamina, kalau dikasih subsidi jadi rugi, itu kan lalu tanggung jawab si komisaris sama direkturnya, kan enggak. Padahal kan karena harus ada subsidi, karena ada perbedaan margin harga tadi. Nah, yang seperti-seperti ini yang harus kita akomodir di peraturan, enggak mau. Nah, tapi menteri juga punya hak untuk mengadukan gitu. Jadi, walaupun saya bukan beli aduan, tapi artinya kita mau, karena ini kenyataan, saya rasa kita banyak banget mengadukan kekejaksaan saat ini ya. Sangat banyak. Sehingga jangan heran kalau kayak kemarin Waskita Beton misalnya, atau apa, Asabri apa semua, kan kita yang ngadukan semua. Dan direkturnya kena semua itu. Nah ini yang kita katakan bahwa, ya, bahwa ini adalah inisiatif kita, bahwa kita mau melakukan yang namanya pengaduan-pengaduan juga, supaya itu juga menjaga kredibilitas direksi kita gitu. Oke, di satu sisi melihat dari kacamata entity bisnis, oke, Bang Arya, tapi sebagai sebuah kementerian itu tidak bisa lepas dari sisi birokrasi tentu saja. Nah, kalau di kementerian itu birokrasinya, di entity bisnisnya kan beda lagi. Gak boleh kita satu-satuin dong. Di kementerian itu betul, kami terikat sama birokrasinya, tapi di sisi bisnisnya, dia kan PT dan sebagainya. Kayak Pertamina kan PT, ini PT ya. Dan itu kan bisnis gitu. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, kembali ke soal pengawasan. Adakah kemudian contoh kasus atau hal-hal yang menjadi catatan dari Komisi 6 DPR RI kalau kemudian dikaitkan dengan kekhawatiran dari Bang Said Didu tadi soal wilayah abu-abu bisa menjadi kemudian ada konflik kepentingan dan menguntungkan Menteri BUMN sendiri dari PP ini? Jadi gini, Renhard. Pertama, masuknya pasal 59 ayat 2A ini mengadopsi undang-undang PT. Ini soal business judgment rule. Ya. Jadi ini sudah aturan ada di undang-undang, bukan hal yang baru, itu pertama. Sehingga ini tidak diberikan jaminan juga. Ketakutan Bang Said Didu bahwa ini akan ada jaminan bahwa direksi maupun komisaris akan kebangkitan. Tidak. Jadi pasti kalau memang ada munculnya kerugian negara, itu prosesnya bisa dilakukan. Ya. Karena ini kan judgment rules ini sudah umum di dunia bisnis. Jadi tetap saja ini bisa dipidana. Jadi tidak, sebenarnya ini tidak abu-abu. Lalu yang selanjutnya soal pasal 59 ayat 3, sebenarnya ini tanpa ada pun
pasal 9 ayat 3, Pak Erick Thohir di zaman kami di Komisi 6, contoh ya, pertama, Andre bulan November 2019 meminta Pak Erick Thohir memproses hukum kasus Jiwasraya. Seminggu setelah kami sebagai anggota DPR RI Komisi 6 Fraksi Partai Gerindra melakukan fungsi pengawasan kami, minggu depannya waktu itu Wakil Menteri BUMN 2 Pak Ko ditugaskan oleh Pak Erick melaporkan kasus Jiwasraya ke Kejaksaan. Lalu di tahun 2022 ini, 2021-2022, saya anggota DPR RI dalam rapat Komisi 6 meminta Kementerian BUMN melaporkan kasus korupsi di Garuda. Lalu minggu depan Pak Erick Thohir langsung ya datang bertemu dengan Jaksa Agung dan melakukan konferensi pers bersama dengan Jaksa Agung. Pak Erick langsung melaporkan kasus korupsi di Garuda. Dan proses hukumnya jalan. Itu dua nih yang memang ya tadi terlibat langsung meminta Pak Erick langsung dieksekusi. Nah, di luar itu juga kita mendengar Pak Erick juga melaporkan kasus korupsi hostil ya, sekarang masih pemeriksaan. Jadi sebenarnya BUMN juga langsungkan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol mereka juga. Kalau ada direksi-direksi yang terindikasi korupsi, Menteri BUMN tidak ragu juga di zaman Pak Erick ini untuk melaporkan langsung ke penegak hukum. Dua, kan saya resmi, Jiwasraya dan Garuda itu desakan Andre Rosiade, anggota Komisi 6 Fraksi Partai Gerindra, dan itu dieksekusi langsung dengan Pak Erick Thohir. Nanti Bang Arya bisa. Nah, masyarakat hostil itu langsung Pak Erick waktu itu yang melaporkan sendiri. Jadi intinya, pasal, tambahan pasal, pasal 5 dan ayat 2A, ayat 3 ini, insya Allah tidak akan membuat abu-abu. Siapapun yang salah di mata hukum pasti masih tetap dieksekusi. Ini sebatas jaminan saja Bang Said Didu, dan ini mengadopsi undang-undang PT yang sudah berlaku di mana-mana. Itu Renhat. Oke, baik. Kita break dulu. Nanti Pak Said Didu boleh menanggapi. Saya juga akan ke Bang Andre Rosiade. Bagaimana menurut Anda kemudian aturan turunan teknisnya ini harus dibuat oleh Kementerian BUMN, itu yang tadi juga belum kita diskusikan, agar hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, apa yang dikhawatirkan itu tidak itu bisa terjaga lewat peraturan menteri yang nanti akan dibuat. Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Tadi sudah banyak yang dijelaskan dan di-clearkan di tengah masyarakat soal aturan yang baru dibuat, pengubahan aturan ini PP oleh PP nomor 23 tahun 2022. Jadi saya terakhir ke masing-masing narasumber, saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, terakhir dari Anda singkat, bagaimana kemudian nanti ini harus dibuat peraturan menterinya, permennya secara teknis? Ya, itu yang itu sebenarnya soal tanggung jawab saja ya, bahwa ada business rule yang dipatuhkan dalam PP 1 yang kedua juga us baca di pasal 96 ya, bahwa militer yang masih umurnya di bawah 50 tahun bisa memilih untuk dipensiunkan atau tidak. Nah, tapi kan kita berkata karena itu di ya alarak ya. Sebenarnya sekali lagi catatan saya tidak ada yang berubah. Jadi PP-nya zamannya Pak Said Didu sebagai sesmen dan PP-nya yang baru ini PP nomor 23 dengan zaman Bang Arya khusus BUMN itu sama saja. Jadi, yang dilarang hanya anggota partai politik. Tapi pengurus partai politik yang dilarang hanya pengurus partai politik. Tapi banyak ini bisa diakali. Mau tadi cari ya, mereka terus non aktif. Nanti tiba-tiba ada yang meninggal, PAW bisa masukkan di periode ini, ada satu. Lalu yang kedua, komisaris utama Pertamina itu kalau tidak salah anggota partai politik itulah. Jadi perusahaan kalau bicara judulnya larangan direksi BUMN atau komisaris BUMN berpolitik itu sebenarnya tidak sama. Zamannya Presiden Jokowi SBY sama Presiden Jokowi jadi presiden, isi PP-nya yang dilarang itu hanya pengurus partai politik.
Nah, jadi intinya kalau top 20 ikut relawan ataupun dukung calon, kalau gak klik masih bisa jadi Haris. Hanya cukup penaktif jadi partai. Okay. Ya. Baik, jadi tidak serta-merta kemudian bisa PR dari Bang Arya di permennya nanti turunan dari PP 23 tahun 2022. Oke, okay, baik. Pak Said Didu, terakhir dari Anda. Saya sebenarnya saya penganut bahwa hukum korporasi harus berlaku di BUMN. Itu saya penganut dari dulu. Nah, yang saya inikan adalah tadi memasukkan undang-undang PT ke dalam peraturan BUMN. Karena tidak semua BUMN adalah perseroan terbatas. Itu tidak semua bisa langsung diadopsi seperti itu. Tapi diadopsinya oke saja. Hanya saya ini karena dirangkaikan dengan pasal lain. Bahwa kerugian yang disebabkan karena ini dibebaskan. Yeah. Harusnya dibiarkan saja itu. Tambahan pasal undang-undang PT itu tentang ini tidak usah dimasukkan sehingga itu menjadi ruang pengadilan. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan karena nah tapi saya nggak tahu kenapa dirangkaikan seperti itu. Saya mengerti maksudnya supaya mungkin pada si bahas ini ada direksi, ada komisaris, nanti kita masuk penjara, jangan begitu dong, kira-kira begitu. Nah, tapi saya katakan bahwa ada kemajuan PT ini. Okay. Yang penting menurut saya PT ini tolong jangan sampai yang saya harapkan jangan sampai timbul subjektivitas. Tapi saya senang Bung Arya bahwa memasukkan bahwa menteri apabila BUMN rugi maka menteri melaporkan direksi komisaris ke penegak hukum. Dengan adanya pasal itu maka rakyat punya hak untuk mengawasi menteri kalau tidak melaporkan. Okay. Kalau tidak melaporkan, nah itu kira-kira ada bagusnya. Jadi saya hanya mengharapkan malam ini bahwa BUMN rugi itu ya. Dan menteri tidak melaporkan, itu masyarakat bisa melaporkan menteri karena tidak melaporkan. Oke. Okay. Itu kira-kira. Baik. Tapi Pak Said Didu, kalau memang tadi sudah kita banyak bahas, sebenarnya tidak banyak yang berubah dari PP ini, artinya nanti ini ketika PP ini seberapa besar dampaknya, implikasinya terhadap pengelolaan BUMN? Saya tidak melihat signifikan. Sebenarnya okay. Saya berharap itu berubahnya begini. Masuk pasal-pasal lain tadi yang seperti katakan, jangan sampai menjadi tempat parkir mencari rezeki oleh caleg yang gagal. Itu harusnya ditutup tuh. Oke. Okay. Itu ditutup itu. Yang kedua jangan sampai bukan partai, lawan. Relawan itu ya harusnya diatur juga itu, diatur juga. Nah, karena pernah saya perhatikan tahun 2000 pemilu 2009 itu semua yang tim sukses saya minta mundur jadi menteri komisaris BUMN atau mundur dari tim sukses. Pak Tanto saat itu Sutanto Kapolri saya panggil ke ruangan saya, Bapak hari ini memilih apakah Bapak menjadi tim suksesnya SBY ataukah Bapak mundur sebagai komisaris utama Pertamina. Dia pilih mundur sebagai tim sukses. Nah, saya berharap dulu ini muncul di peraturan berikutnya, tapi okay. Sepertinya belum kuat sepertinya. Kalau zaman sekarang Mas Said di demo Bung Arya memasukkan itu. Oke, okay. Baik Bang Arya, terakhir dari Anda Bang Arya, bisa tidak memastikan bahwa nanti ini dari PP yang baru atau dari peraturan menteri yang baru ini bisa mencegah yang tadi disampaikan oleh Bang Said Didu soal tempat parkir lah bagi relawan, tim sukses dan lain sebagainya, caleg gagal? Ya kan di peraturannya nggak begitu ya, kita kan nggak boleh membuat peraturan yang turunannya nggak seperti Bang Said Didu aja nggak bisa bikin turunannya. Sekarang nggak ada, kan ada kasih nanti digugat orang itu bisa gagal. Nggak mungkin bikin peraturan di bawahnya itu melebihi daripada peraturan yang udah ada di atasnya, itu nggak mungkin lebih dari situ. Jadi kan buktinya kan Bang Said Didu nggak bisa bikin peraturan menterinya itu bukti loh. Jadi saya rasa ini sekarang yang kita fokuskan tadi ada 6 poin tadi itu aja. 6 poin memang yang perlu diubah supaya lebih fleksibel dia. Ya terhadap misalnya tadi bahwa untuk karyawan yang muda untuk bisa tetap masuk dia nggak pensiun gitu ya. Apapun hal-hal yang merubah etika atau hal-hal lain. Okay. Dan juga untuk menyederhanakan yang memang selama ini rumit untuk pengaduan atau juga komplain dari direksi yang diberhentikan. Itu yang kita kasih ruang-ruang itu gitu. Okay. Yang lainnya sih udah oke okay lah, yang dibikin hamba-hamba saya itu oke okay kemarin itu. Okay. Makanya kita nggak perlu banyak ubah-ubah.
Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Mudah-mudahan diskusi ini bisa mencerahkan kepada masyarakat yang mungkin juga timbul tanda tanya atau menerima informasi yang salah. Dan kita akan tunggu bagaimana kemudian peraturan teknisnya akan dibuat oleh Kementerian BUMN. Terima kasih banyak Bang Arya, Bang Said Didu, Bang Andre Rosiadi. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, selamat malam. Thank you, Brad.